المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati para pendengar YouTube live USIM Admission, para penonton dan juga para pelajar, yang saya hormati juga barisan panel yang ada bersama saya pada hari ini, Dr. Hishamuddin, Dr. Nur Izarina dan juga Encik Nur Azmi Muhammad Nordin. Alhamdulillah, ini merupakan bahagian yang kedua sesi Think Big Webinar, maafkan saya, anjuran Pusat Pemasaran dan Kemasukan Pelajar, Center for Marketing and Student Admission, Universiti Sains Islam Malaysia dengan kerjasama Fakulti Sains dan Teknologi, FST. Dan insyaAllah bagi pihak Fakulti Sains dan Teknologi, hari ini kita akan membawakan tiga lagi program sarjana yang ditawarkan di Fakulti Sains dan Teknologi. Jika semalam kita mendengar daripada panel yang bercerita berkenaan dengan sarjana keselamatan maklumat dan juga sarjana bioteknologi makanan, dan pada hari ini kita bertuah kerana bersama-sama saya, kita ada tiga panel yang saya perkenalkan tadi, yang mana panel-panel ini akan memberi penerangan dan juga berkongsi ya maklumat berkenaan dengan pertama Master Financial Mathematics, Sarjana Matematik Keuangan. Yang keduanya kita ada Master Science in Risk Management, Pengurusan Risiko, Sarjana Pengurusan Risiko. Dan yang terakhir kita ada Master of Science in Actuarial Science, Sarjana Actuarial Science. Okay, untuk tidak melengahkan masa, saya dengan inilah untuk round pertama sebagai tanda perkenalan. Orang kata yang jauh kita dekat-dekatkan, yang dekat kita serasikan, yang serasi kita jalinkan. Jadi dengan ini saya ingin menjemputlah setiap daripada ahli panel yang ada bersama saya pada hari ini untuk sekurang-kurangnya memperkenalkan diri masing-masing sebelum kita masuk kepada agenda utama, iaitu berkongsi maklumat berkenaan dengan program-program yang ditawarkan di Fakulti Sains dan Teknologi. Jadi dengan tidak membuang masa, saya teruslah menjemput Encik Nur Azmi, kalau boleh memulakan sesi dengan memperkenalkan diri dan juga berceritalah sebersikit berkenaan dengan Encik Azmi. Silakan Encik Azmi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Zalisham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah diperkenalkan tadi, saya Nur Azmi bin Muhammad Odin, okay, berasal daripada Perak. Okay. Telah menceburi bidang actuarial science ni dari segi pendidikan sejak tahun 1987 lagi. Okay, masa itu di ITM, belum lagi convert jadi UITM. Okay. And then saya sambung pelajar undergraduate di UC Hartford. Dan setelah kembali, saya bekerja, kerjaya saya lebih kepada industri. Okay, saya berpengalaman di industri insurance dan takaful lebih daripada 10 tahun. And then sebelum ini, pernah juga mengajar bidang science actuary di UITM Shah Alam. And then lebih kurang 4-5 orang daripada bekas student saya sekarang ini telah menjadi pensyarah di USIM ini, okay. Okay, and then telah berkhidmat di USIM semenjak tahun 2014, okay, program actuarial science dan risk management sehinggalah kini. Itulah sebersikit pasal saya. Okay, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Cik Azmi. Cik Azmi ini merupakan kita punya fellow di Fakulti Sains dan Teknologi. Yang kita faham, Cik Azmi ini mempunyai pengalaman yang begitu besar, begitu luas dalam bidang industri dan sebagainya. Alhamdulillah kita bertuah di USIM kerana ada Cik Azmi yang boleh berkongsi pengalaman dalam bidang industri kepada pelajar-pelajar nanti. Seterusnya saya nak pergi kepada yang kedua, iaitu Dr. Hishamuddin. Mungkin kalau doktor boleh berkongsi sedikit latar belakang doktor sebelum doktor menjawab jawatan sebagai pensyarah di USIM sendiri. Silakan Dr. Hisham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Zalisham yang selaku pengerusi pada hari ini. Seperti yang dimaklumkan, nama saya Hishamuddin bin Abdul Wahab, juga berasal daripada Perak.
mempunyai latar belakang bermula daripada program Science Actuary ya, di UKM pada tahun 2003. Kemudian saya menyambung pelajaran pada bidang matematik kewangan di Wollongong, Australia tahun 2007. Dan selepas itu saya berkhidmat sebentar dengan USIM dan menyambung pelajaran dalam bidang kewangan Islam ya, di INSEAD. So latar belakangnya, saya bermula dekat USIM ni sebagai seorang tutor pada tahun 2006, di mana ketika itu USIM mempunyai skim ya, skim latihan Bumi Putra dan juga skim latihan Akademi IPTA ketika itu, di mana pesyar-pesyar muda ni diberikan peluang untuk menyambut pelajaran. Jadi saya menyahut seruan itu dan alhamdulillah saya dah 15 tahun ya berkhidmat bermula daripada tutor. Saya dilantik menjadi pesyarah pada tahun 2013. So sekarang ni saya actually berkhidmat di bawah program matematik kewangan. Tapi saya mempunyai pengalaman dalam pengajaran di bawah program Science Actuary dan pengurusan risiko lah. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Hisham. Dan seterusnya yang terakhir kita pergi kepada Dr. Nur Izarina. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikitlah berkenaan dengan latar belakang doktor sebelum kita bermula dengan soalan-soalan perkongsian berkaitan dengan program. Silakan doktor. Doktor mute doktor. Okay, assalamualaikum. Terima kasih Dr. Zalisham. Okay, nama saya Nuri Zarina Ishak. Saya berasal daripada Ceras, Kuala Lumpur. Pendidikan saya bermula di UiTM Shah Alam dalam bidang management mathematics. Kemudian saya melanjutkan pelajaran dalam bidang management and financial mathematics di UKM dan seterusnya menjadi fellow graduate lah untuk USIM, which is pada waktu itu tutor position tidak lagi ditawarkan, tetapi lebih kurang samalah dia punya konsep dia, tapi it's fellow. And saya melanjutkan pelajaran PhD dalam bidang Financial Mathematics di Germany, University of Kaiserslautern. Jadinya saya memang focus on Financial Mathematics and since daripada degree lagi lah, semua degree adalah Management Mathematics which is applied juga. Terima kasih. Okay, alhamdulillah. Terima kasih, doktor. So, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar, penonton dan juga pendengar setia YouTube USIM Admission ni, bersama saya ini memang tiga orang yang tidak perlu disangkal kehebatan mereka ya. So, makna katanya kita ada pakar-pakar yang dalam bidang kalau dalam akademik term yang digunakan pakai. Sekali lagi saya ingin maklumkan kepada rakan-rakan pendengar, penonton dan para pelajar sekalian, fokus kita pada hari ini adalah kita akan berkongsi ya berkenaan dengan program sarjana yang ditawarkan di Fakulti Sains dan Teknologi. InsyaAllah untuk program Sarjana Matematik Keuangan, kita akan mendengar perkongsian daripada Dr. Nur Izarina, betul ya, doktor? Untuk program pengurusan risiko, kita akan mendengar daripada Dr. Hisham. Dan untuk program Actuarial Science, kita akan mendengar perkongsian daripada Encik Azmi. Okay, so kita mula dengan sesi kita yang pertama pada pagi yang indah ini ya. Saya boleh katakan dinilai sekarang cuacanya agak cerah berbanding dengan semalam. Okay, mungkin saya nak mula dengan Encik Azmi dulu lah. Kita mula dengan Encik Azmi yang paling kiri dan yang paling atas daripada saya kalau ikutkan skrin ni. Mungkin kalau Encik Azmi boleh kongsikan berkenaan dengan latar belakang program sarjana science actuary ini secara umum. Silakan doktor. Silakan Encik Azmi. Terima kasih. Okay. Sarjana sains sains actuary ini is kesinambungan daripada program sarjana muda. Okay. Dia enhance lagi okay, untuk menambah baik ataupun dari segi untuk develop skill and develop skill and then provide guidance okay kepada student untuk lagi competent dalam bidang actual science ni. Siapa yang biasa dalam bidang science actuary ataupun saya kadang-kadang actual science dan science actuary sama lah, okay?
memang digalakkan kepada siapa-siapa yang mencuburi bidang sains actuary untuk mengambil peperiksaan profesional. Okay, profesional sama ada daripada Society of Actuaries, Institute of Faculty of Actuaries, tetapi kepada mereka yang mungkin sebab kebanyakan peperiksaan profesional ni kekangan dia adalah sebab kos ya, Dr. Zahid Syam, kos ni sebab paper-paper ni datang daripada pertubuhan di UK dan US yang mana kita tahu pertukaran wang dia tinggilah. Okey, tapi sebagai penambahbaikan atau added value kepada siapa-siapa mereka yang telah ambil undergraduate dalam bidang sains actuary, Master of Science in Sains Actuary ini adalah satu lagi untuk enhance their skill, okay, dalam bidang actual science, okay, mungkin dalam lebih menumpukan aspek-aspek case study. Okay, isu-isu semasa dalam bidang yang berkaitan dengan sains actuary. Okay. Dan program ini mengambil masa, soal saya, antara 1.5 tahun hingga lebih kurang 3 tahun. Okay. Dan kreditnya lebih kurang dalam 22 kredit lah. And then semua program yang saja yang di-offer, kalau tak silap saya, di Fakulti Sains Actuary adalah mixed mode. Okay, mixed mode lah, peringkat sarjana. Kalau salah sila tolong betulkan Dr. Zali ya, Dr. Syam. Zali Syam. Okay, mixed mode. Maksudnya ada thesis dan juga ada kursus-kursus yang perlu wajib diambil. Wajib tu maksudnya wajib program. Okay, ada juga subjek yang mana wajib universiti. Okay, dan itu saya ingat wajib universiti ni Dr. Zali Syam boleh terangkan kemudian. Okay, because kesemua yang bidang sarjana muda ada wajib universiti, at least satu tak saya, okay, dan wajib program. Okay, di antara kursus-kursus yang ditawarkan, maksudnya kursus ini maksud saya yang mempunyai kredit lah, maksud seperti risk modeling, actuarial mathematics, okay, econometrics, itu ada sedikit daripada kursus-kursus yang ditawarkan. Bidang ni selain daripada of course kena buat thesis, okay, and then total je tak silap saya dalam lebih kurang 43 kredit, okay, 22 kredit untuk kursus dan 21 kredit untuk thesis. Alright, itulah serba sedikit mengenai sarjana sains actuary yang diberikan oleh Fakulti Sains dan Teknologi di USIM ini. Okay, terima kasih. Ya, alhamdulillah, terima kasih Encik Azmi. Kalau yang saya faham di sini, ini adalah jenisnya mixed mode. Mixed mode ini adalah campuran daripada thesis dan juga kerja khusus. Secara umumnya kita boleh katakan program ini adalah program yang mengambil masa minimalnya 1.5 tahun dan juga maksimanya 3 tahun, ya Cik Azmi, ya. Ya, dan ia adalah berapa kreditnya adalah 43 in total. Ya. 21 thesis dan juga 22 kredit. Okey, terima kasih Encik Azmi. Saya sekarang nak berpindah kepada kepada Dr. Hishamuddin. Mungkin kalau Dr. Hishamuddin boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan latar belakang program yang berkaitan dengan sarjana pengurusan risiko. Silakan, Dr. Terima kasih Tuan Pengerusi. Basically bagi program, nama programnya dalam program sarjana dan sains ya, dalam kurungan pengurusan risiko, kita telah mulakan program ini pada tahun 2018 ya. Dan untuk pengetahuan semua, program ini kita punya graduan sulung bermula masuk 2019 ya. Dan saya juga ingin maklumkan program ini sudah mendapat full accreditation ya daripada MQA just recently, which is good ya, sebab keperluan MQA ini penting bagi mereka yang ingin bekerja dalam sektor awam dan juga sektor swasta. So secara latar belakangnya, program ni totalnya 42 kredit ya. Yeah. Dia mixed mode program, sama juga dengan sarjana sains actuary tadi. Sarjana sains pengurusan risiko ni melibatkan kerja khusus sebanyak 21 kredit dan juga research part sebanyak 21 kredit ya. Yeah. So dia half half.
So untuk sarjana pengurusan risiko ni, kita punya fokus adalah untuk mengajar pelajar, sebab pengurusan risiko ni kalau kita tengok dia agak luas bidangnya, bukan saja bidang kewangan, pelbagai sektor merentas pelbagai bidang. Okay, kalau kita cakap pasal COVID-19 sekarang ni, kita bercakap pasal business continuity risk, and then we are talking about financial risk also, operational risk dan juga pelbagai jenis. Jadi program ini dirangka khusus bagi mereka yang tidak mempunyai pengetahuan ataupun mempunyai sedikit pengalaman dalam menguruskan risiko-risiko yang terlibat dalam organisasi masing-masing. Kita punya fokus lebih kepada memperkasakan prinsip-prinsip pengurusan risiko, melibatkan beberapa case study, kita ada projek, problem-based learning dan juga sebagainya. Dan bidang yang kita akan bagi fokus aplikasi, kita akan gunakan matematik, aplikasi statistik dan juga quantitative tool ya, dalam menyelesaikan pelbagai masalah pengurusan risiko. Kita dekat Malaysia tak banyak ya program sarjana pengurusan risiko. Jadi USIM antara salah satu pioneer ya yang mempunyai kepakaran dan juga kekuatan dalam bidang pengurusan risiko ni. Kalau nak tengok struktur khusus, mungkin lepas ni kita akan tengok lebih mendalam khusus-khusus yang ditawarkan. Okay, saya rasa itulah sedikit-sedikit latar belakang. Okay, terima kasih Dr. Hisham. Yang saya dapat tangkap tadi adalah kita USIM antara universiti yang yang menawarkan kursus umpama ini ya, dan jarang ada di, kalau kita tengok daripada 20 universiti awam yang ada di negara kita ni, kita antara pioneer dalam sarjana yang dimaksudkan itu. Terima kasih Dr. Hisham. Okey, seterusnya saya nak berpindah kepada Dr. Nur Izarina. Mungkin kalau Dr. Nur Izarina boleh ceritakan latar belakang sebersikit berkenaan dengan program sarjana matematik kewangan. Silakan Dr. Terima kasih Dr. Zali Syam. So seperti mana Dr. Dr. Syamuddin dan Encik Azmi terangkan berkaitan dengan program Master Risk Management dan Assurance Science. So Master in Financial Mathematics is focusing on kita nak enhance the skills and also develop more details about financial mathematics. Sebab kita pun ada offer degree in financial mathematics. Jadinya kita nak ianya terbuka juga untuk semua background, especially dalam dalam bidang matematik lah, sama ada matematik, statistik, economics or finance. So tetapi financial mathematics ni is more focusing on the mathematics formulation behind the finance concept. So basically kita akan buat modeling macam tu. Kita akan based on the finance issue lah. Okay, so sama juga kita offer program ni dari setahun setengah hingga 3 tahun. Dan program ni adalah mixed mode, combination of thesis and subjek-subjek yang kena ambil lah, subjek wajib fakulti dan universiti dan program. And then jumlah kredit yang untuk program ni adalah 43. Dan terdapat 43 tu 25 daripada coursework dan 18 adalah thesis. So so kita encourage untuk especially background yang student yang ada background dalam mathematics, pure mathematics, dia sangat strong lah untuk masuk dalam financial mathematics ni. Selain daripada student-student yang memang asalnya adalah financial mathematics. Okey, itu saja Dr. Zalisha. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Zarina. Mungkin kalau saya boleh simpulkan, rumuskan untuk soalan pusing yang pertama ni, kalau saya boleh katakan, ketiga-tiga kursus yang ditawarkan ini adalah berstatus mixed mode. Mixed mode itu adalah gabungan antara research dan juga kerja khusus. Dan rata-rata daripada jumlah kredit, kalau contoh untuk natural science tadi 43, pengurusan risiko 42, dan yang terakhir financial maths, matematik kewangan ini adalah 43. Gabungan lebih kuranglah sama banyak antara thesis dan juga yang yang juga thesis dan kerja khusus. Dan
tempoh masa bagi ketiga-tiga kursus ini adalah di antara minimum 1.5 tahun dan juga maksimum 3 tahun lah, boleh dilaksanakan secara part time ataupun full time, sepenuh masa ataupun separuh masa. Dan alhamdulillah ketiga-tiga program yang saya yang kita discuss pada hari ini telah pun mendapat kelulusan penuh ya, Dr. Ishan, daripada Yayakan Malaysia, Malaysian Qualification Agency, MQA. Dan alhamdulillah bila mana kita dah dapat akreditasi penuh tu, maka banyak kelebihan-kelebihan yang kita boleh dapatlah daripada kalau kita mengikuti kursus-kursus umpama ini. Okey, untuk pusing yang keduanya, saya nak pergi kepada Dr. Hisham dulu. Okey, so kalau tadi pusingan pertama kepada Encik Azmi, so sekarang kita pergi kepada Dr. Hisham lah. Mungkin kalau Dr. Hisham boleh kongsikan sebenarnya apa syarat-syarat yang dibolehkan untuk pelajar ataupun bakal pelajar lah untuk turut serta atau mendaftar di dalam program ini. Adakah apakah background yang diperlukan dan apakah yang perlu dilakukan oleh pelajar ni jika mereka berminat untuk turut serta di dalam program untuk Dr. Hisham ni dalam pengurusan risiko. Silakan Dr. Hisham. Terima kasih ya, Tuan Pengurusi. Basically, secara umumnya bagi program sarjana sains ya, pengurusan risiko, syarat kelayakan kita mengikut syarat kelayakan umum bagi mixed mode program di USIM ni. Kalau ikut syarat kelayakan mixed mode tu, kita tak ada pengkhususan bidang-bidang tertentu. Tapi kita syarat utama dia, pelajar-pelajar di luar sana berminat perlu memiliki sarjana muda dengan CGPA sekurang-kurangnya 2.75. Okey. Itu antara syarat utama. Tapi bagaimana bagi mereka yang mempunyai kelayakan kurang daripada itu? USIM agak terbuka ya, dan kita melihat kepada professional punya experience ya. Di mana USIM ada ketetapannya, di mana setahun dia equal to certain credit lah. Maksudnya dia boleh menampung, contohnya pelajar tu mempunyai 2.5 contohnya. So kalau 2.5 ni mungkin berdasarkan pengalaman dia yang beberapa tahun lepas boleh cover up to certain way that dia layak untuk program ni. So tak apa, bagi mereka yang kurang daripada 2.75 masih terbuka. Kita actually bila application tu sampai pada kita akan lihat dulu dia punya background, degree dia, dan juga kita juga akan lihat juga kepada dia punya kelayakan pengalaman dalam pekerjaan lah. Okay, bukan not just sole on your punya cert. Okay, and then sebab program ni juga bersifat quantitative, so kita tak adalah nak tengok bakal graduan tu you are taking maths program before or not. Just somehow some basic knowledge in maths and statistics sudah cukup ya. Yeah? Sebab kita juga akan repeat back all this basic knowledge and kita akan applykan kepada pengurusan risiko nanti. So itu sedikit sebanyak kelayakan umum bagi program sarjana sains dan pengurusan risiko. Okay, terima kasih Dr. Hisham. So, sekarang kita beralih kepada Encik Azmi. Kalau mungkin kalau Encik Azmi boleh maklumkan sedikit berkenaan dengan kita punya syarat untuk kita mendaftar di program Sarjana Sains Action ini. Adakah ada syarat khusus? Sebab syarat umum tadi telah pun dikongsikan oleh Dr. Hisham. Mungkin kita nak tengoklah sama ada adakah ada syarat umum ataupun syarat khusus yang diperlukan untuk kita mendaftar di program Sarjana Sains Actuary ini. Silakan, Cik Azmi. Terima kasih, Dr. Zahisham. Seperti apa yang Dr. Syamudin dah mention tadi, so untuk syarat kemasukan ke Sarjana Sains Actuary, tidaklah beza syarat, lebih kurang sama. Okay? Cuma saya nak tambah sikit. Untuk CG yang below 2.75, okay, yang mungkin minimalnya 2.5, syarat kelayakan is untuk pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun. Okey. Sebab kalau tak silap saya dari segi equivalent dia 1 tahun tempoh 1 tahun bekerja is lebih kurang 0.5 CGPA. Okey. So kalau 5 tahun itu jadi 2.5. So 2.5 campur balik 2.5 sorry. So maaf saya
0.05. Okey, satu tahun is 0.05. Okay. Bukan 0.5. Satu tahun bekerja is equivalent to 0.05 CGPA. Okey. Satu lagi dari segi undergraduate, program undergraduate seperti yang sama juga Dr. Hishamuddin telah sebutkan tadi, tiada spesifik, tiada khusus kelulusan undergraduate dari bidang tertentu. Okey, boleh apa sahaja. Tetapi sini salah satu syarat yang mungkin khusus untuk mixed mode sarjana sains teori adalah bachelor's degree itu, okey, kredit, jumlah kredit hendaklah minimumnya 120. Okey, 120. Okey. Satu lagi, siapa yang ada advanced diploma, okey, diploma lanjutan boleh juga memohon dengan minimum kreditnya adalah 90 jam. Okey, 90 jam. Okey. Saya ingat itu sahaja yang penambah apa ni tambahan kepada syarat-syarat kemasukan ke sarjana sains actuary. Yang lainnya lebih kurang sama apa yang telah Dr. Hishamuddin sebutkan tadi. Okey. Terima kasih. Itu saja. Okay, terima kasih Encik Azmi. So sekarang kita berpindah kepada Dr. Izarina. Mungkin Dr. Izarina boleh tambah sekiranya ada syarat-syarat tambahan ataupun syarat-syarat umum yang perlu untuk dipatuhi oleh bakal-bakal pelajar untuk turut serta dalam sarjana matematik keuangan ini. Silakan. Okey, terima kasih Dr. Zalisha. Boleh saya share screen tak? Boleh Dr., silakan. Okay. Okay, basically syarat-syarat umum yang telah dimention oleh Dr. Hishamuddin dan Encik Azmi adalah samalah untuk MSc Financial Mathematics. So semua information terhadap yang very detail yang terhadap setiap kemasukan ini admission ni boleh student dapatkan, potential student dapatkan dalam website USIM sendiri, dalam website USIM, and then you type dia ada pelbagai program, and then you type Master of Science Financial Mathematics. So ada list lah dekat postgraduate. Okay, so syarat-syaratnya kita yang ini telah diterangkan oleh Dr. Isham, sama juga minimum of 2.75 CGPA. Lagi kita tengok, saya nak tambah dari segi English proficiency. So kita ada list dekat sini. Which is bakal student tu kena ambil test sama ada TOEFL, IELTS, MUET of Band 3. Yang ni MUET ni basically untuk local student lah. And then we have TOEFL, IELTS yang lagi UEPT, some of the apa ni, one of the English test juga. And then we have this one is for mixed mode, Kita juga ada menawarkan yang apa ni, research mode. So research mode punya requirement seperti yang dipaparkan lah. Okay, dan dia student boleh tulis thesis tu dalam tulis Arabic ataupun English lah sebagai biasa. Okay, so basically yang I nak tambah kat sini dari segi English requirement lah. Yang lain semua sama dengan Master of Risk Management dan Actuarial Science. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Nur Izarina. Kalau boleh saya simpulkan untuk syarat kemasukan kepada ketiga-tiga program yang telah dimaklumkan kepada saya sementara tadi, kalau boleh saya rumuskan, perlulah sekurang-kurangnya mencukupkan atau datangnya daripada ijazah sarjana muda ataupun daripada diploma lanjutan, dan syarat minimum adalah 2.7. Dan kita juga mengambil kira APEL punya konsep, yang mana APEL tu saya rasa kalau tak silap lebih kepada pengalaman sebelum ini.
Maknanya sekiranya bakal pelajar mempunyai pengalaman industri dan sebagainya, boleh juga untuk memohon, buat permohonan dan kita akan cuba bincang di peringkat pengurusan dan sekiranya layak, kita akan boleh offer tuan-tuan dan puan-puan kepada program sarjana yang telah dimaksudkan ini. Alhamdulillah, terima kasih selama saya ucapkan kepada panel-panel kita dan insyaAllah kita pergi kepada round yang ketiga ni. Dan round yang ketiga ni saya nak mula dengan Encik Azmi lah. Okey, kalau tadi Encik Azmi ada cerita sebersedikit berkenaan dengan mata pelajaran ataupun subjek-subjek yang pelajar akan harungi atau pelajar akan belajar bila mana mereka belajar di dalam program master ataupun sarjana science lecture ini. So mungkin pada kali ini kita nak minta Encik Azmi terang dengan lebih lanjut apa sebenarnya subjek-subjek tersebut dan sebenarnya apa sebenarnya yang diperlukan untuk kita itulah menghabiskan subjek dan berpindah ke disertasi ataupun tesis dan seterusnya bergraduat dengan jayanya di bawah program sains sarjana actuarial science ini. So kita mula dengan Encik Azmi dulu lah, eh. Azmi. Terima kasih Dr. Zalisham. Boleh saya share screen? Satu terkini sekejap. Macam mana putus? Sekejap ya. Dia tak boleh share file ya. Tak boleh share file sekali ya dalam ni. Okay. iCloud Drive. Sekejap, cuba iCloud Drive. Ah, okay, ada. Nampak ke? Okay. Seperti mana yang saya mention tadi dari segi cost structure dia. Okay. Saya ulang sekali lagi. Secara umumnya ini program sarjana sains efek bukan ini saja, efek sarjana sains pusat risiko dan sarjana sains materi kewangan semua ambil semua. Okay. So masing-masing ada dia punya kerja khusus. So ini adalah kerja khusus untuk Master of Science Actuarial Science. Okay, saya zoom sini. Right. So seperti yang di screen boleh lihat di screen, kita ada tiga semester. Tiga semester ini mewakili 1.5 tahun. Okay. So kita ada Philosophy of Islamic Science. Itu adalah kursus wajib universiti. So WU tu maksudnya wajib universiti. Okay, wajib universiti pada semester pertama. And then WP adalah wajib program, okay. Dan EP adalah elective. Betulkan saya kalau silap, Dr. Zita, elective kepimpin ke? Tahu kenapa? EP. Elective program. Elective program, okay. Elective program, okay. Maaf, eh. Okay. Program. So kalau tengok wajib universiti ni, of course kena ambil lah yang di mana start dengan W itu wajib. Okay, so philosophy of science itu Islamic science atau wajib universiti untuk khusus untuk program master of science ini yang ada kita ada tiga subjek khusus wajib program, which itu actual practice, actual mathematics dan juga computational finance. Okay, for finance. Okay, dan kebanyakan kalau perasan sini jumlah kredit adalah 3 jam kecuali actual mathematics di mana adalah 4 jam. Okay. Then masuk semester kedua macam saya tadi ada satu wajib program iaitu computational finance. And then okay, bila under EP kita boleh pilih hanya satu. So contoh di sini dalam semester kedua SRA 8033 Asset Liability Management dan SRA 8053 Employee Benefit Scheme. So pelajar hanya perlu memilih salah satu daripada dua ini. Okay. Alright. And then satu lagi group di mana kita boleh pilih is antara General Insurance dan Financial Mathematics. Okay. Salah satu daripada ini. And then kalau perasan sini ada juga di mana kita ada thesis, eh? Thesis 1, thesis 2. Okay. Ini adalah kursus penyediaan untuk pelajar untuk memulakan penyelidikan, eh? Okay, penyelidikan. Okay. Dan masuk semester ketiga pada tahun kedua lah, okay, because ini tahun semester satu dan semester dua adalah tahun pertama. Okay.
Kita ada satu lagi group di mana elective program antara takaful dan risk model. Okay, so pelajar boleh pilih salah satu. Okay. Kalau tengok secara keseluruhan struktur kerja khusus ini, bidang sarjana sains, actual science ini merangkumi semua aspek, okay, aspek yang mana dia terlibat dengan bidang-bidang semasa dan bidang industri. Kita ada general insurance, kita ada pension, kita ada takaful, okay, the employee benefit, okay, dan semua ni. Okay, so kalau tengok dekat sini jumlah kredit secara keseluruhan kita ada 43. Okay, 43. Okay, 43 tu termasuk research, the element research di situ. Okay, so total 43 kredit. Inilah minimum satu setengah tahun. Okay. Ada juga di mana pelajar di mana dia extend oleh sebab tertentu. So maksimumnya adalah 3 tahun yang dibenarkan. So itulah sedikit daripada kerja khusus atau struktur terkini program sarjana sains sains actuary yang ditawarkan di FST USIM. Terima kasih kepada Dr. Zalisham. Okay, alhamdulillah. Terima kasih Encik Azmi. Kalau tengok kepada kombinasi subjek ni, saya tertarik dengan semester 2 tu sama ada asset liability ataupun employee benefit scheme dan satu lagi general insurance dan juga pension mathematics kan. Pension mathematics tu macam mana ya sebenarnya, kalau boleh Encik Azmi share dengan brief sikit kan, macam mathematics pension kalau kita tengok dalam tukar ke dalam bahasa Melayu kan. Apa sebenarnya ya matematik pension tu? Okay. Pension matematik di sini is dari segi kita pengiraan untuk pension ni ada sejenis, kalau yang biasa dengan term ni adalah sejenis annuity. Okay, annuity. Annuity ni adalah satu flow yang mana kita menerima jumlah yang sama ataupun berlainan secara tetap setiap bulan, setiap tahun kan. So pension ni sebenarnya adalah satu jenis annuity. So pension mathematics ni adalah satu khusus yang khas dirangka untuk pengiraan dari segi benefit dan juga premium yang mana kena kira. Okay, kira premium untuk satu jenis flow pension. Okay. Seperti kita tahu di Malaysia ni, pension yang paling terkenal of course pension untuk berkaitan kerajaan. Okay. Itu di mana sebahagian daripada kerajaan sumbangkan ataupun sebahagian daripada gaji pekerja disumbangkan untuk kita menerima pension setelah bersara pada umur 60 tahun. Okay. Tapi pension mati-mati ini lebih kepada skim persaraan untuk swasta. Okay. Untuk swasta. Seperti kita tahu di Malaysia ni untuk skim untuk sektor swasta, skim pension adalah dirangkakan atau dibuat oleh syarikat masing-masing. Okay, so pension matematik ini kalau untuk di negara-negara barat memang boleh kata semua sektor sama ada kerajaan atau swasta memang ada pension scheme. So pension matematik ini khusus kepada pengiraan dari segi jumlah pension yang akan diterima, tempoh lama mana, bermula dari umur berapa and so on. So ia boleh kita semua itu. Tak semestinya macam Malaysia umur 60 tahun. Mungkin negara lain mungkin 65. Ada negara mungkin 55 umur persaraannya. So secara ringkasnya pension matematik is dari segi kursus yang dibuat khas untuk mengirakan pension ataupun matematik pension untuk mendapatkan pengiraan dari segi premium dan juga benefit ketika persaraan. Itulah sedikit sebagai pension mathematics. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Encik Azmi. Menarik sungguh subjek yang dikupas oleh Encik Azmi tadi ya. Selain itu juga kita ada banyak lagi kalau tengok daripada perkongsian Encik Azmi tadi, banyak daripada mata pelajaran ataupun subjek-subjek yang ditawarkan adalah peringkat advanced level. Mana katanya kita memang memerlukan satu ilmu yang luar daripada undergraduate level. Jadinya saya terus kepada Dr. Nur Izarina.
Mungkin kalau Dr. Nur Izarina boleh kongsikan juga apakah mata pelajaran ataupun subjek-subjek yang akan pelajar belajar bila mana mereka mendaftarkan diri di program sarjana matematik keuangan. Silakan Dr. kalau boleh share screen. Ada nak share screen kan? Saya stop share. Okay. Data Amir data. Okay. Okay, ini untuk subjek-subjek yang ditawarkan untuk Master in Financial Mathematics sama juga kita basically kalau graduate on time kita ada 3 semester. Semester yang pertama kita ada Falsafah Sains Islam which is WU is Wajib Universiti. Matematik Keuangan itu adalah subjek saya lah. Wajib program 4 kredit. Keuangan Corporate Gunaan wajib program 3 kredit dan Thesis 1 Matematik Keuangan wajib program 3 kredit. Ini untuk semester 1. Tetapi ini adalah penawaran khusus untuk semester sehingga 2-1-1. Tetapi terdapat perubahan dari segi flow of the khusus. Mulai 2-1-1 lah penawaran khusus baru. Maksudnya yang ini adalah sebelum 2-1-1 dan ini yang selepas. Semester yang akan datang ni adalah semester A-2-1-1. 2-1-2 adalah semester yang akan datang. So flow dia lain sikit. Untuk 2-1-2 kita ada semester 1 Falsafah Sains Islam, Matematik Keuangan, Keuangan Corporate Gunaan dan Metodologi Penyelidikan. Rasanya lain dekat nama untuk ni. Sebelum ni kita ada thesis 1, thesis 2 dan thesis 3. Tapi untuk semester bermula semester 2-1-2 kita ada metodologi penyelidikan untuk menggantikan thesis 1 dan seterusnya thesis 1 dan thesis 2. Okay, untuk semester 2 kita akan teruskan dengan perkomputeran keuangan, economic gunaan. WP is wajib program ya. EP is elective program. Dan econometric gunaan ni kita boleh pilih sama ada nak ambil econometric gunaan ataupun reka bentuk product berstruktur. Then kita boleh pilih juga lagi satu elective iaitu takaful ataupun pasaran keuangan Islam dan konvensional. Okay. And then kita ada thesis 2 matematik keuangan 6 credit hours. And then untuk semester yang akan datang kita offer yang sama, econometric gunaan, perkomputeran keuangan, tetapi elective dia berbeza, which is kita tukar daripada reka bentuk produk berstruktur kepada pasaran keuangan Islam dan konvensional. And then pasaran keuangan Islam dan konvensional ni juga ditawarkan pada semester sekarang jugalah, cuma kita tambah teori dan analisis pelaburan. Okay. Dan again, thesis 2 ni akan menjadi thesis 1 dan total credit yang samalah, 6. Okay, untuk semester yang ketiga, kita ada pemodelan stokastik. Elektif juga boleh pilih antara pemodelan stokastik dan matematik keuangan lanjutan. Okay, untuk semester 2-1-2, kita ada pemodelan stokastik keuangan which is lebih menjurus kepada keuangan, sebelum ni lebih general. And then kita ada statistik perkomputeran. So pilih salah satu. And then wajib program adalah thesis thesis 2 untuk semester 212 dan thesis 3 untuk wajib program. So total yang sama 43 dan 15 credit hours untuk semester 3. So kalau kita tengok kat sini pecahan Master in Mathematics Keuangan ni dia lebih
lebih advance lah, lebih menumpu kepada institusi keuangan ataupun teori pelaburan, analisis, sebab master level kita nak buat analisis dan so on kan. So kita dia lebih advance dan juga lebih details terhadap matematik keuangan. So it's an interesting course sebab selalunya kita guna formula-formula yang kita tahu untuk cari profit, for example, yang paling senang. Tapi dalam course ni kita kena tahu macam mana nak develop that formula ataupun in more detail macam mana kita nak modelkan sesuatu financial punya equation tu. Itulah. So it's very interesting dan dia sangat matematik kewangan ni saya rasa dia start popular dari tahun 2007. Macam tu masa saya buat master tu semua universiti looking forward nak cari tutor in matematik kewangan. So saya rasa interesting lah subjek subjek-subjek yang ditawarkan dalam master in matematik kewangan ni. Okay, terima kasih Dr. Zali Syam. Okay, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Nuri Zarina. Penerangan yang begitu jelas berkenaan dengan mata pelajaran yang perlu diikuti oleh para pelajar sekiranya mendaftarkan diri pada program matematik kewangan ini. Dan daripada penerangan doktor tadi, nampaklah sebenarnya berkenaan dengan fokus dan juga dia punya intention kenapa program tu daripada dibawa daripada sarjana muda ke arah peringkat sarjana dan seterusnya kalau boleh ke peringkat yang lagi tinggilah, peringkat doktor falsafah. Okey, sesi kita pada kali ini akan berakhir dengan Dr. Hisham untuk round ni lah. Okey, so mungkin saya jemput Dr. Hisham untuk berkongsi dengan kita senarai mata pelajaran yang pelajar akan belajar sekiranya mereka berdaftar pada program pengurusan risiko. Dan mungkin kalau boleh Dr. Hisham terang sedikit berkenaan dengan apa beza sebenarnya program yang kita tawarkan di peringkat degree dengan yang kita tawarkan di peringkat sarjana. Di mana katanya dari segi advance-nya apa dan sebagainya. So mungkin Dr. Hisham silakan, saya serahkan kepada Dr. Hisham. Terima kasih Tuan Pengerusi. Jadi saya mohon izin untuk share I punya screen ya. Okay. First of all, saya nak mohon maaf je. Sebab saya tak ada detail on detail tu ada, maksudnya maklumat tu ada pada ketua program. Cuma saya ada senarai struktur sajak-sajak yang ditawarkan. Okay, so basically untuk sarjana sains pengurusan risiko ni, seperti saya katakan tadi, dia adalah maksimum program dengan kombinasi 21 jam credit hour untuk kerja khusus dan 21 jam credit hour untuk research. Ia adalah a blend ataupun kombinasi aplikasi teorinya dan juga praktikalnya. Kalau kita tengok program-program yang ditawarkan, kita ada of course the first one untuk memenuhi aspirasi universiti, kita ada subjek wajib universiti WU sebanyak 3 kredit iaitu falsafah sains Islam, di mana wajib diambil oleh semua pelajar sarjana. And then kita ada program wajib program sebanyak 9 kredit, di mana pada peringkat ini kita lebih kepada membina asas the foundation of the risk management kepada bakal graduan nanti, di mana kita ada, this one is very important, pengurusan risiko perusahaan atau bahasa Inggeris kita panggil sebagai ERM, Enterprise Risk Management, is very important concept, not only terutamanya kalau bagi mereka yang menjalankan enterprise lah. Okay, di mana kita akan mengajar step-step how you do the risk assessment. Sebab kalau kata pengurusan risiko ni melibatkan empat proses utama, iaitu risk identification,
and then risk assessment, risk mitigation dan juga kita kata risk monitoring lah. Dan kita akan plankan 4 proses ni dalam saja yang ditawarkan. Untuk wajib program, kita ada ERM tadi saya sebut, and then kita juga akan dedahkan pelajar dengan prinsip dan amalan pengurusan risiko, sebab kita percaya kalau mereka tak grab the prinsip, the foundation, so sukar ya untuk mereka go for the advanced topic on risk management. Dan kita juga dedahkan mereka dengan kebolehan membuat keputusan berdasarkan asas-asas prinsip-prinsip pengurusan risiko yang mereka telah belajar dalam sajak analisis risiko dan membuat keputusan. And then bagi elective, it goes more specific. Sebab tadi ini adalah foundation risiko, pengurusan risiko yang mereka perlu belajar, yang di mana semua pelajar pengurusan risiko perlu tahu. Once they learn on the prinsip, mereka akan go for more detail. The first one, mereka boleh go mencuburi dalam bidang kewangan, pengurusan risiko kewangan. Sajak ini saya yang ajar. This is financial risk management. Dalam sajak ini, kita akan ajar penggunaan beberapa tools, ya, derivative, hedging to minimize risk. Okay. Mereka juga boleh akan diajar econometric gunaan. Econometric gunaannya adalah satu konsep ataupun satu statistical tool lah dalam kita nak measure hubungan antara variables dan sebagainya, dan juga power forecasting. Eh. And then untuk yang kumpulan kedua, kita ada pasangan, pendedahan kepada pasangan kewangan Islam dan juga conventional, because they also need to know the market well before they nak manage the market risk tu. So kita bagi sedikit pendedahan pasangan kewangan Islam, because Malaysia is one of the important hub for Islamic finance. Dan juga kita dedahkan kepada pengurusan risiko Islam, the Islamic way, how to teach, how to implement risk management Islamically. So kita ada beberapa cara, dan kita juga ada risiko yang spesifik, yeah, related to syariah. Kita panggil sebagai syariah risk and how to manage that. Sebab USIM ni kalau kita ikut dia punya aspirasi WC, kita nak integrate antara ilmu nakli dan juga akli. This is the nakli punya part. Nakli adalah ilmu yang berlandaskan kepada revelation, Quran dan juga hadis, dan juga akli adalah berdasarkan akal. Jadi konsepnya pengurusan risiko Islam, kita dedahkan how to manage risiko Islamically, dan juga at the same time kita dedahkan mereka how to manage risk yang melibatkan syariah. We call it as syariah risk. That's the unique risk. Kalau kita pergi ke institusi perbankan semua tu, we have the syariah risk behind that. Even dalam cyber security, kita ada syariah perspective on that. So pelbagai bidang, syariah risk is so big. The halal management, everything. So kita akan dedahkan kepada pelajar. This is very interesting subject. And then untuk kumpulan ketiga, lebih kepada risk assessment lah, pengukuran risiko tu. Dalam mengukur risiko, kita perlu ada modelnya, dan kita ada beberapa method tool, quantitative tool, di mana kita akan beri pilihan pada pelajar untuk memilih whether you like a model risiko atau analysis risiko quantitative. So daripada tiga pilihan ni, tiga kumpulan ini, pelajar boleh memilih satu daripada tiga kumpulan tema ini sebagai mereka punya elective program. And then the last part adalah penyelidikan by research, which a combination of ini bukannya 19, this is actually 21, 21 ya, maaf, bukan 19. Dia 21 kredit yang melibatkan metodologi. Ini this is just a research method. Mereka diajar bagaimana cara-cara menjalankan kajian specifically dalam pengurusan risiko, dan juga mereka juga akan terlibat dengan thesis 1 dan thesis 2. Untuk ketahuan semua, thesis 1 akan bermula pada semester kedua, dan semester ketiga mereka dah go for the advancements from the thesis 1. So saya nampak khusus sarjana pengurusan risiko is very comprehensive. Mereka get the knowledge from the theoretical aspect dan juga practical aspect, which can boost dia punya nilai and the value for them when they enter into the industry in the future, insyaAllah. Thank you so much.
Okay, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Hisham. Sangat jelas dan detail penerangan yang diberikan oleh Dr. Hisham tadi. Okay, seperti yang dimaklumkan di awal sesi tadi, program sarjana yang ditawarkan ini adalah kombinasi daripada kerja khusus dan juga penyelidikan. So, sekarang kita beralih kepada komponen penyelidikan sebab tadi panel-panel kita telah berkongsi semua mata pelajaran-mata pelajaran yang perlu diikuti oleh para pelajar. So, mungkin di sini saya nak bermula dengan Dr. Nur Izarina. Kalau mungkin Dr. Nur Izarina boleh kongsikan dengan kita punya pendengar dan juga penonton setia kita dan juga kita punya para pelajar, apakah sebenarnya bidang-bidang yang kita boleh buat ataupun kita boleh embark ataupun kita boleh ikuti sekiranya pelajar dah mula buat penyelidikan, kerana kita faham kursus ini adalah kombinasi kerja kursus dan penyelidikan, dan sekiranya pelajar-pelajar ingin membuat ataupun memulakan penyelidikan, apakah bidang-bidang yang berpotensi untuk mereka dalami dalam konteks sarjana pengurusan risiko matematik kewangan, maafkan saya. Silakan Dr. Izarina. Okey, terima kasih. Izinkan saya nak share screen ya. Okey, so basically kita ada staff, multiple staff yang apa ni dalam program sarjana matematik kewangan ni. Staff-staff yang sama ni juga ada berkhidmat untuk sarjana apa ni, Assurance Science dan juga Risk Management. Jadinya semua details ni bakal-bakal student boleh dapatkan di apa ni, website fstusim.edu.my. So ada academician and ini adalah focusing untuk financial mathematics staff lah. So kalau kita tengok kat sini, kita ada Dr. Siti Masita Elias sebagai kita punya head of program, ketua program. So daripada situ, student boleh dapat idea untuk bidang-bidang yang boleh dibuat kajian adalah bidang-bidang yang kita ada expertise. Seperti optimization modeling, investment, financial management. Dan yang lain-lain pun, ini financial mathematics as general lah. Ini adalah sub bidang dia. Ataupun Islamic financial mathematics. Boleh juga buat sub bidang dalam bidang applied statistik. Okay, and then kita ada Prof Emeritus Dr. Bacuk. Yang ni orang lama dekat FST lah. So Prof ni dia focusing on mathematical, pure mathematics. So for example, dia buat dia punya expertise on numerical methods and mathematical modeling. Okay, for me, so semua ni adalah contoh-contoh bidang yang untuk student buat apa ni, thesis nantilah, kajian. Untuk saya berminat dalam bidang management mathematics dan juga financial mathematics. Management dan financial tu dia berbeza, dua bidang yang berbeza. Tapi konsepnya lebih kurang sama lah, cuma focusing on financial institution and in terms of management. Okay, so semua ni student boleh dapatkan dalam website FST. And then kalau kita tengok kat sini, Dr. Hisham pun under financial mathematics kan? Sebab kita servicing juga untuk master yang lagi dua tu, risk management dan assurance science. So itu saja dari saya untuk sub bidang. Okey, terima kasih Dr. Nur Izarina. Kalau diikutkan daripada pautan, kita akan kongsikan pautan ni sebentar lagi. Banyak daripada pakar-pakar yang ada di fakulti, kita boleh dapatkan maklumatnya di website fakulti. Dan saya nak teruskan kepada Dr. Hisham. Mungkin kalau boleh Dr. Hisham kongsikan sedikit berkenaan dengan tajuk-tajuk ataupun bidang-bidang yang berpotensi untuk pelajar membuat penyelidikan sekiranya mereka mendaftarkan diri di program Master Risk Management, pengurusan risiko. Silakan Dr. Hisham. Terima kasih pengerusi. Sehingga saya share slide sekali lagi. Okay.
Betul, kalau ikutkan, kalau kita tengok list pesyarah tadi, sama seperti yang ditujukan oleh Dr. Noor Zainal kepada bakal pelajar, you guys boleh refer pada website tu for more detail. Tapi kalau spesifik untuk bidang pengurusan risiko ni, ada beberapa kekuatan yang kita ada, ya, kepakaran dan kekuatan. Pertama, Dr. Rabihah. Dr. Rabihah ni mempunyai pengalaman yang amat luas dalam bidang pengurusan risiko. In fact, di peringkat universiti sendiri, ada posisi, dia memegang posisi yang penting, ya, dalam jadual kuasa pengurusan risiko juga di peringkat universiti. So, she got very wide experience dalam pengurusan risiko dan kepakaran beliau lebih pada crisis and also risk management. Dan juga risk management juga lah. So, dia dah berjaya menghasilkan beberapa orang pelajar di bawah selain beliau, ya, yang membuat on the visitor continuity waste dan juga sebagainya. Kita juga ada Dr. Wan Rahimi, beliau ni fokus pada energy lah, energy waste management. Bukan spesifik kat situ sajalah, dia open, maksudnya, tapi kalau nak katakan, kalau you are guys are interested to do on the energy waste management, Dr. Wan Rahimi lah tempatnya, ya. Dr. Mazlinda lebih kepada exercise lah, dia lebih kepada employee benefit scheme, sama macam kepakaran di bawah program master master natural science. Bila juga berminat dalam insurance dan juga takaful. Saya sendiri actually saya amat amat minat dan berbesar hati untuk memilih pelajar dalam bidang FRM, ya, financial risk management, terutama sebab saya suka derivative. Saya suka tengok how these tools actually minimize risk under the context of Malaysia punya perspective. Sebab kita, kalau kita kata pengurusan risiko financial risk management ni, dia ada banyak pelbagai jenis lah. Ada interest rate risk, currency risk, commodity risk dan juga pelbagai. Jadi saya fokus on financial risk management. Okay. Encik Azmi juga ada. Kalau tengok sini dia ada risk modeling lah, which focus on the takaful also insurance industry. Kita ada Dr. Siti Raihana. Dr. Siti Raihana ni actually the one going to teach you on the Islamic capital market. Dia pesyarah mengajar saja itu dan dia juga berupaya untuk supervise pelajar-pelajar yang berminat dalam Islamic risk management. And then kita ada Dr. Kamila. Okay, Dr. Kamila. Kita ada Dr. Rose Inawati on the survival models, risk models, mathematical modeling. Kita ada juga Dr. Syarifah Fairuz. Kalau tadi ada, kalau perasan tadi Dr. Nur Zainal list senarai program, itu bawah program matematik kewangan. Kita ada lagi satu senarai pesyah di bawah program sense actuary dan pengurusan risiko. Ada juga beberapa pesyarah yang punya kepakaran, ya, dalam bidang pengurusan risiko. Dan kita juga ada Dr. Asmah. Tapi saya boleh katakan, kalau tengok kat sini, kita punya banyak kepakaran matematiknya, ambil quantitative background, pesyarah-pesyarah ni, kita boleh katakan kepakaran mereka dah mencapai setara dengan pesyarah-pesyarah di industri-industri lain. Dan kita lihat bidang je pun boleh cater kepada pelbagai jenis pelajar dengan pelbagai jenis background. Kita ada pelajar yang buat pasal zakat dan zakat management yang baru lulus. Kita juga sebelum ni ada pelajar yang buat on the business continuity risk juga baru lulus. So dia pelbagai bidang lah, tapi bidang yang fokus pada pengurusan risiko, sebab pengurusan risiko tu is a big field and I believe that kita boleh cater pelbagai kepakaran dan pelbagai bidang as long as you are doing on the risk management. So itu sajalah. For the further information, anda semua boleh refer juga kepada senarai pesyarah seperti Dr. Noor Zainal tunjuk. Tapi tak Dr. Noor Zainal tunjuk, dia tunjuk untuk matematik kewangan saja. Dia ada lagi satu untuk exercise dan risk management. Kat situ ada ramai lagi pakar-pakar yang boleh membantu. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Hisham. Sangat jelas sebenarnya penerangan daripada Dr. Hisham. Kalau tengok daripada senarai nama tu, semuanya memang ada kepakarannya masing-masing. So, saya jaminlah, saya yakin kalau tuan-tuan perempuan menyertai kami di USIM ni, especially dalam tiga program yang dimaklumkan tadi, mana katanya tuan-tuan perempuan akan mendapat satu
satu orang kata guide yang betul, guide yang lurus dan tidak akan penuh dengan kesesatan lah kalau orang kata. Okay. Terakhirnya saya nak bertanya lah berkenaan dengan Encik Azmi ni. Kalau mungkin Encik Azmi boleh highlight sikit berkenaan dengan kepakaran-kepakaran yang ada dalam bidang sains actuary dan juga mungkin boleh explain, jelaskan berkenaan dengan bidang-bidang yang berpotensi yang pelajar boleh buat untuk proceed dengan penyelidikan mereka. Okey, silakan Dr. Azmi, Encik Azmi, sorry. Terima kasih Dr. Zalisham. Saya pun nak share screen juga. Okay. Okay, sekejap. Nampak ke screen? Nampak. Okay. So secara umumnya, tak jauh beza sebenarnya apa yang kepakaran bidang dan juga pensyarah-pensyarah yang ada di under sarjana sains dan juri dengan apa yang telah diterangkan oleh Dr. Hishamuddin. Okay. Secara jujurnya sains dan juri, matematik kewangan dan juga risk management ni dia interrelated. Okay. Ada kena-mena semua, interrelated. In fact, some of lecturer under actuarial science ada mengajar financial mathematics, ada ajar risk management dan juga ada ajar actuarial science. Sama juga, pensyarah-pensyarah di dalam bidang matematik kewangan ada juga mengajar bidang finance actuary dan risiko management. Okay, risk management. So, saya tak perlu go into detail because sama je sebenarnya apa yang telah diterangkan oleh Dr. Hishamuddin sebentar tadi. Okay, so kita ada di sini Dr. Nurhana sebagai ketua program, okay, terus dengan bidang kepakaran bidang masing-masing. Okay, secara ringkasnya kita tengok di sini Dr. Nurhana dalam bidang actuarial mathematics, okay, dan financial mathematics. Okay, Dr. Rose kepakarannya dalam bidang pension scheme. Saya sendiri sebab saya telah mencuburi bidang industri insurance dan takaful. Okay, so saya lebih kepada general insurance dan life insurance dan juga takaful. Okay, and then saya rasa umumnya mungkin penonton, pendengar tahu apa bezanya takaful dengan insurance. Okay, takaful is of course satu jenis insurance yang mana memenuhi syarat Islam yang dibenarkan oleh majoriti ulama-ulama. Okay, kerana majoriti ulama terdapat bahawa conventional insurance secara umumnya adalah bertentangan dengan sebahagian daripada aspek-aspek yang dibenarkan dalam pendidikan dalam Islam seperti riba, perjudian dan juga gharar. Okay, so kita ada sini Dr. Nurul Sima. Okay, yang baru saja telah dianugerahkan Profesor Madya, maksudnya Dr. Nurul Sima dalam bidang statistik. Okey. Seperti mana yang Dr. Syamuddin mention tadi, Dr. Rabiha ada memang kepakarannya adalah di dalam bidang pengurusan risiko, risk management. Memang luas pengalaman Dr. Rabiha dalam bidang ini. Dr. Mazlinda Yusof dalam bidang employee benefit. Okay. Employee benefit dan juga pengurusan insurans takaful. Kita ada Dr. Wan Rahini. Okey. Kepakaran Dr. Wan dalam bidang applied econometrics dan juga Stefan Dr. Jamil cakap tadi dari segi energy. Okey, energy. Okey. Energy ni adalah tenaga renewable energy ke whatever, tapi kena-mena dengan bidang energy. Dr. Sharifah Fairuz dari bidang syariah compliance in takaful industry. Okay, Islamic banking, kena-mena dengan Islamic finance. Okay, so Islamic banking sebenarnya adalah sebahagian daripada cawangan Islamic finance. Okay, dan juga kita ada Dr. Yum Suhaila. Okay, so Yum Suhaila, mantan ketua program kita sebelum Dr. Nurhana. Beliau berpakaran dalam bidang modeling, mortality modeling dan juga survival analysis. Okay, survival analysis. Dan seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi,
Kepakaran kita tidak hanya kepada apa ni, ada so, maaf, ada dua orang lagi bawah ni. Minta maaf ya. Kita ada Encik Rosli, okay, yang sekarang ni sedang apa ni, membuat part time dalam PhD-nya di USIM. Kebakaran beliau dalam bidang life contingencies juga, okay, dan juga risk modeling. Dan akhirnya kita ada Cik Nur Hatiah Cukari, okay, yang berpakaran dalam bidang financial economics. So secara saya boleh ringkaskan kebakaran-kebakaran pensyarah yang ada di program Actuarial Science and Risk Management ini merangkumi semua aspek yang diperlukan oleh pelajar-pelajar yang insyaAllah akan mengambil bidang ini. Very comprehensive dengan kepakaran masing-masing dalam bidang yang tertentu yang amat relevan kepada bidang sains actuary, lebih lagi di peringkat sarjana sains actuary. Okey, terima kasih, itulah sedikit daripada saya, Dr. Zalisham. Hey, alhamdulillah. Terima kasih Encik Azmi. Sebenarnya kita dah pun berada pada minit-minit yang terakhir, sejam masa tu macam sekejap saja, macam dah sejam kan. Alhamdulillah banyak sangat maklumat-maklumat yang kita dapat, information overload, sampailah ke masa saya bercakap ni. Dan sekarang sebelum daripada kita mengakhiri sesi kita ni, kita ada dapat beberapa soalan yang saya difahamkan datangnya daripada penonton-penonton dan juga pendengar setia USIM Admission YouTube. So mungkinlah kalau saya boleh bacakan soalan itu, dan mungkin saya boleh minta panel-panel kita untuk cuba respon yang terbaik, okay? So mungkin kalau saya boleh mula, soalan pertama datangnya daripada pendengar kita, adakah bidang takaful ni termasuk dalam bidang science actuary? So mungkin panel mana yang nak respon, silakan. Cik Azmi, saya rasa itu bidang saya. Yeah. Silakan Cik Azmi. Okay. Seperti okay. Terima kasih kepada yang bertanya. Okay. Untuk pengetahuan, ya, in fact, bermula daripada barat, okay, bidang sains actuary ini, kebanyakannya graduan-graduan dalam bidang sains actuary akan bekerja di syarikat-syarikat insurans. Okay, itu bermula dari sangat tahun 70-an atau 80-an lah. Okay, sehingga sekarang, of course, di negara barat, dia diversify bidang-bidang lain. Tapi di Malaysia memang saya boleh katakan lebih kurang mungkin 80% atau 80% daripada graduan dalam bidang sains actuary memang bekerja dalam bidang-bidang insurans dan takaful. So memang ya, takaful adalah sebahagian daripada bidang sub-bidang dalam under actuarial science. Okay, di mana apa seperti mana yang saya terangkan tadi, takaful ni adalah satu cabang ataupun sub pada bidang insurans yang mana ia syariah compliant, dia comply dengan syariah. Okay, maksudnya dia tidak ada elemen-elemen yang haram. Okay, sebab itu diwujudkan takaful ini sebahagian daripada sub daripada Islamic Finance. Yeah, okay. So ya, yeah, kepakaran dalam bidang sanctuary diperlukan untuk bidang takaful. Okay, bidang takaful dari segi nak membuat satu produk baru, dari segi nak membuat harga, nak pricekan dia, okay, nak tentukan berapakah sumbangan yang sesuai untuk jumlah pelindungan yang sebegini banyak, okay, yang mana dia akan tidak mengandungi elemen-elemen yang haram seperti saya sebut tadi, saya sebut sekali lagi, elemen riba, elemen perjudian, maisir, dan juga elemen yang tidak ketentuan ataupun negara. Okay, so ya, yeah, betul apa yang pendengar tu mengatakan, yes, sebahagian sub field under bidang actuarial science. Okay, alhamdulillah, terima kasih Encik Azmi, begitu jelas penerangan yang diberikan oleh Encik Azmi tadi. Mungkin saya nak tuju teruslah soalan ni kepada Dr. Hisham, doktor. Soalan ni datangnya daripada pelajar tahun akhir di salah sebuah universiti. Beliau bertanyakan, adakah sama apa beza antara risk management dengan actuarial science? Silakan doktor.
Terima kasih kepada soalan yang diberikan. Kalau kita nak tengok perbezaan antara risk management dengan actual science, kita boleh katakan risk management ni ada satu induk. Kalau kata pokok tu, dia pokok yang besar. Sebab dia ada banyak sub-sub bidang dia. And then, the way how we manage risk, one of the way is melalui insurance, melalui takaful, risk mitigation. Dan di bawah insurance takaful ni, then it comes the actual science. Kita boleh katakan actual science ni actually, bagi saya lah, ini pandangan saya, mungkin Cik Azmi boleh betulkan. Actual science juga adalah risk manager actually. Indirect way. They manage risk by calculating the premium and then they kill mortality risk dia, kan, based on all these factors. Maksudnya mereka juga actually risk manager. Without they don't even realize it. Tapi actually ni bidangnya tak adalah fokus pada insurance saja. It can go diverse bidang yang melibatkan pengurusan risiko tu. Jadi kalau nak kata pengurusan risiko dengan actual science ada bidang berbeza, tidak. Tapi sarjana pengurusan risiko yang kita lihat bukan tengok kepada risiko yang melibatkan insurance atau takaful, tapi pengurusan risiko yang lebih luas. Kita akan ajar prinsip-prinsip pengurusan risiko, the quantitative way on how to manage it, and then kita juga akan tengok kepada different avenue pengurusan risiko tu. Maksudnya kita akan tengok kepada bidang business continuity risk, kita akan tengok pada financial risk, and then kita akan tengok pada operational risk yang melibatkan people, system, all those things. So saya boleh kata sarjana pengurusan risiko ni lihat kepada angle pengurusan risiko yang lebih luas. Kalau nak tengok actual science ni, dia lebih kepada, kalau kita tengok tadi, survival models, actual maths, all those things. Dia tak berbeza, cuma actual science adalah sub kepada pengurusan risiko tu. Itu pandangan saya lah. Okay, terima kasih, Dr. Isyam. Dan soalan ini saya nak tujukan kepada Dr. Nur Izarina lah. Sebenarnya ini soalan yang panas ni sebenarnya. Seringkali dia jadi macam satu mindset yang kalau tak begini. Jadinya kita terus kepada Dr. Izarina. Soalannya adakah sama program di yang ditawarkan di Fakulti Sains dan Teknologi ini, yakni Master Matematik Kewangan, Pengurusan Risiko dan juga Actuarial Science ni, adakah dia sama atau berbeza dengan program-program yang biasa ditawarkan di fakulti-fakulti yang berkaitan dengan ekonomi dan sewajarnya? Silakan mungkin komentar doktor berkenaan dengan benda ni. Okey, terima kasih pengerusi. So saya rasa lepas saya komen, Dr. Hisham dan Cik Azmi boleh top up sikitlah. So pada pandangan saya, program sarjana yang ditawarkan di Fakulti Sains dan Teknologi, iaitu sarjana Matematik Kewangan, Sains Actuary dan juga Pengurusan Risiko ni berbeza dengan yang ditawarkan di fakulti-fakulti sastra seperti Fakulti Ekonomi dan Finance lah. So berbezanya dari segi subjek-subjek yang ditawarkan. Ada subjek-subjek yang lebih kurang sama tetapi kontennya berbeza. Maksudnya kita lebih fokus kepada bukan sahaja calculation dan kita nak build the equation, the model, dan kita nak faham macam mana sesuatu formula tu boleh dilahirkan lah daripada konsep-konsep kewangan dan sains actuary dan juga risk management. So ianya sangat berbeza dengan kursus-kursus yang ditawarkan oleh fakulti-fakulti sastra lah. So jadi mungkin Cik Azmi nak tambah sikit kot. Silakan kalau ada Cik Azmi ataupun Dr. Hisham yang nak tambah. Ya, yeah, boleh saya tambah sikit. Kalau tadi perasan masa dibentangkan ataupun Dr. Hisham, Dr. Zarina dan saya sendiri bentangkan dari segi struktur program, okay. Dia macam saya sebut tadi, dia interrelated. Okay. Ketiga bidang itu yang unik dengan program yang ditawarkan di FST USIM ni, okay. Dalam sarjana sains actuary ada subjek pengurusan risiko, ada subjek matematik kewangan,
Sama juga di dalam matematik kewangan ada subjek yang kena mengenai dengan apa ni, sains actuari seperti takaful, risk model, okey. Sama juga dalam sarjana sains pengurusan risiko. So very comprehensive, very how to say. So siapa-siapa yang masuk dalam sarjana sains yang dia offerkan di FAST ini, it can be diversified. Can diversified bukan sahaja dari segi kursus yang diambil, dan tadi kita telah bentangkan pencara-pencara yang ada dalam apa ni tiap-tiap program. So kepakarannya very 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 wide, very wide, yang mana boleh aplikasikan dengan mana-mana bidang dan sesuai dengan bidang-bidang sekarang seperti yang kita dengarkan, seperti apa big data analytic, okay, IR 4.0, okay, dan fintech, insurtech. So semua ni memang very relevant dan boleh diaplikasikan kepada apa ni jika apa ni bekerja di industri dalam bidang-bidang yang saya sebutkan tadi. So mungkin Dr. Hisham Udin ada nak tambah ke? Mic Dr. Hisham. Kalau kita tengok approach program yang ditawarkan, kita betul dekat USIM, dekat FEM, kita ada our own special MBA, kita panggil MMA, Master of Muamalat Administration. Betul, they are focusing on the finance, on the economy, on the business management, financial management. But the way that they teach agak berbeza sedikit dengan apa yang kita ajar, sebab kita fokus pada the mathematics of finance. Kalau kita tengok how to pricing the product, how to do the assessment, risiko, all those things. Dekat FAM, dia ajar juga benda itu, tapi on the surface. Maksudnya, they just apply. Mm-hmm. But we teach from the, tadi scratch lah juga kan. Macam contohnya, Black Scholes Merton on the option pricing, all those things. Kalau kat FAM, they learn that. Tapi, on the equation dah siap dah. Tapi kalau kita ni, we go details, yeah, on the mathematical formulation behind that. So the approach that we teach our financial maths, our master actual science ke, atau business management is quantitative, I cakap concentrated lah. Maksudnya, pendedahan pada pelajar tu. Sebab this is added value. Kalau katakan pelajar tu dia lebih pada bersifat analytical berbanding dengan kalau yang kat FAM, dia punya, I'm not saying that they are good in their way, but FAM, but FST, we provide more exposure on the analytical skill. That's the advantage compared to the other program. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak Dr. Hisham atas penerangan yang diberikan tadi tentang perbezaan antara program yang ditawarkan di Fakulti Sains dan Teknologi dengan program yang ditawarkan di Fakulti Ekonomi dan seumpamanya. Okey, saya rasa itu sahaja kita punya sesi kita pada kali ini. Masa memang amat mencemburui kita, so kita kena habis juga sebelum pukul 12. Jadi akhir kalam, akhir kata daripada saya, kepada mereka-mereka yang ingin turut serta belajar di dalam tiga program sarjana yang kita bincang pada pagi ini daripada pukul 10.30 sampai sekarang ini, so anda bolehlah mengorak langkah, kerana saya yakin anda semua sudah pun faham, sudah pun maklum tentang subjek-subjek yang akan diajar, tenaga pengajar yang akan mengajar, dan juga bezanya antara program-program yang ada di Fakulti Sains dengan program-program yang ditawarkan di fakulti-fakulti yang lain juga di USIM. Bagi pihak Fakulti Sains dan Teknologi, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli panel kita. Kita ada Dr. Hisham, kita ada Dr. Nur Izarina, dan juga kita ada Encik Azmi, kerana sudi berkongsi pendapat, berkongsi pengalaman, dan juga berkongsi idea berkenaan dengan program, tiga program yang kita tawarkan di Fakulti Sains dan Teknologi. Dan kita juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pusat Pemasaran dan Kemasukan Pelajar, PPKP, kerana menganjurkan
webinar ini, dan juga ucapan jutaan tahniahlah kepada para penonton dan juga pendengar dan juga para pelajar. Sebelum kita akhiri kita punya sesi pada kali ini, saya nak maklum satu perkara. Kelas ataupun sesi PDP, sesi pembelajaran dan pengajaran akan dijalankan di dalam bahasa Inggeris, dan tidak perlulah tuan-tuan perempuan risau sangat kerana apa, keperluan bahasa Arab hanya untuk exit saja. Kalau saya silap mazhab kata, semua pelajar sarjana yang daftar di USIM hanya perlu untuk menduduki satu kelas bahasa Arab, dan itu adalah khusus yang diaudit saja dan tidak ada peperiksaan dan sebagainya. Itu juga boleh dijadikan sebagai salah satu nilai tambahlah kepada pelajar-pelajar yang bukan daripada apa, yang tidak pernah belajar bahasa Arab. Okey, saya rasa sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada nak bertanyakan soalan lagi ataupun apa-apa yang berkaitan dengan program-program yang ditawarkan di Fakulti Sains dan Teknologi, saya mohon untuk melawati kita punya Instagram kita, kita punya Twitter kita, kita punya Facebook kita, dan juga kita punya YouTube channel, dan insyaAllah kita akan cuba jawab semua persoalan-persoalan yang akan ditanya oleh tuan-tuan dan puan-puan. So, akhir kalam, kita akhiri kita punya sesi pada pagi ini ya, dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.